saja kami coba adakan untuk membantu rekan-rekan tunanetra di seluruh Indonesia. Salah satu acara yang kami adakan dalam radio online tersebut adalah Bengkel Tekno. Ini mengupas tentang hal-hal teknologi yang digunakan oleh rekan-rekan tunanetra dan juga penyandang disabilitas lain. Dan pada acara tersebut juga dibuka layanan interaktif dan ini disiarkan melalui internet. Jadi semua teman-teman yang berada di luar Indonesia dan bahkan di luar Indonesia bisa menikmati siaran kami dari Radio Kartono. Bila misalkan ingin mengunjungi Radio Kartono, bisa mengunjungi alamatnya yaitu radio.kartono.com, bisa melalui BlackBerry ataupun perangkat yang bisa memutar radio lain. Mungkin rekan saya Bung Rico bisa menambahkan sedikit tentang kartono.com. Oke, awalnya kartono dibentuk sebagai wadah karena di sini kami sebagai pendiri, saya Aris dan ada beberapa